Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif kana sallahu sirra. Yang keduanya daripada awarid al-akthar. Awarid al-akhbar ngene. Turi rumi bayar tu. Awarid mana? Jamak dia kelima arid. Mana benda yang melintangi. Kita berjalan tiba-tiba ada blok di depan, pokok tumbang. Musim kibut dah terhalang kita meneruskan perjalanan. Itu perjalanan zahir. Ini perjalanan batin, ruhani menuju kepada alamil ma'rifah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara awarid yang disebutkan di sini ialah al-akhtar yang sangat-sangat bahaya ini. Dan yang kedua berupa yang datang atas kalbi. Dipanggil benda-benda yang datang khawatir, yang sengaja dicempakkan sebagai ujian pada hakikat daripada Allah kepada kita. Beberapa pekerjaan engkau dan berulang-ulang hati engkau. Mana pergi terpagi, pergi mai, taradut memikir benda itu. Antara engkau nak perbuat dia atau tiada perbuat akan dia pada sekaliannya itu. Jika engkau perbuat akan dia membawa kepada meninggalkan engkau akan ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Ha, di mana kalau kita buat ini kan menyebabkan kerja-kerja urusan kita taala akan tergendala. Ha. Satu, maka tiada dapat lepas engkau daripada segala khatir yang tersebut melainkan bawa engkau serah segala pekerjaan engkau yang datang di dalam hati engkau itu kepada Tuhan engkau. Ya. Wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Baca banyak ayat. Wa ufawidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah Taala. Ya. Sungguhnya Allah Taala Maha mengetahui terhadap hamba-hamba-Nya. Maka bila engkau serahkan kepada Allah Taala sekalian pekerjaan yang datang atas hati engkau, maka diamlah engkau dan senanglah engkau daripada itu pekerjaan. Dan jangan lagi engkau ingat kepadanya dan bersungguh-sungguh engkau berbuat ibadah kepada Tuhan. Bila datang khawatir dan sedemikian, taslim terus. Serah kepada Ta'ala. Ya, kemudian teruskan kita tetap dalam menunaikan perintah dia ibadah. Supaya jangan banyak terganggu. Jadi bila datang khatir-khatir begini, masa itu bagi para awliya sangat-sangat penting. Ya, seorang daripada waliullah, dia makan dendam ni. Dia cecah air, goti dia telan ni. Jadi anak murid tanya, ya Saidi Syekh, kenapa tak kunyah? Dia kata, kunyah tu buang masa. Kunyah tu buang masa. Zikir aku banyak. Maksudnya apa ni? Bila kita layankan khawatir gini-gini, berapa banyak masa tu? Sebab bagi dia masa tu, tiap-tiap bagi masa tu, dia ada hukuman. Kullu lahzatin hukumani. Tiap-tiap lahzat tu ada dua hukum. Satu dipanggil ittisal, satu lagi infisal. Wa kullu nafasin. Setiap nafas kita sedut tu ada dua hukum kan ni. Satu ittisal, mana akan berlaku kontak perhubungan kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Atau infisal, kalbi dia akan terjauh dari Tuhan. Tiap-tiap nafas kita tarik nafas berlaku dua. Sama ada kita terjarak jauh atau kita semakin dekat dengan Allah SWT. Oleh kerana tu digunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Kita nak tiap-tiap lamha kelipan mata wa nafasin, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Tiap-tiap nafas kita kena dengan Allah, bukan dengan diri kita. Sekarang ni banyak kita dengan diri kita. Kadang full time 24 jam kita dengan diri kita. Sampai dalam semayang pun kita dengan diri kita juga. Kalau dia dengan Allah Ta'ala, diangkat dia takbir, rohani dia mi'rat terus ke hadrat Tuhan. Diangkat takbir, hilang tu. Dia berlazat dengan Tuhannya. Kalau kita tanya je kan, tapi jangan jawab. Tonton qiyam, rokok, sujud sampai salam bin nafsikum ataupun billah. Kita buat semayang tu kita rasa diri kita ke atau kita nampak itu dari dia. Itu cukup. Tak payah jawab. Masing-masing tak payah jawab sendiri. Selagi kita rasa diri kita, bermakna kita belum keluar. Masuk dalam makam la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Rasulullah sebut makam Haukala ni dipanggil kanzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung syurga Tuhan. Jannatul ma'rifah, terbuka berbagai fuyudat, anwar, futuhat di dalam dia. Bila kita padamkan pandangan haul dan kuah, itu keadaan sufi tuan ni. Sebab dia kata apa,
Iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar dari diri engkau, engkau sampai kepada Tuhan engkau. Ha, tu makna dia apa tu? Kau keluar daripada merasakan, nak padamkan keakuan bahawa dia akan terasa ketuhanan Allah Subhanahu taala yang takluk dalam diri dia. Selagi kita nampak diri kita, maka orang tu mahjub, orang tu terhijab, dia takkan berbau jalan makrifat sebenar dengan Tuhannya. Maka dibimbangi ibadat-ibadat dia adalah palsu. Tahu palsu kan? Takut sembahyang, dia sembahyang palsu. Zikir, dia zikir palsu. Ya, kita bawa duit banyak kan ya. Kita pergi kedai, beli-beli barang, kita pergi kedai kecil kan, pergi emporium kan. Supermarket. Dah tolak-tolak-tolak, kira kat cashier, wah. Kira-kira 1,000 lebih. Kita pun keluar duit bayar, cashier tengok, maaf tuan, ni duit palsu. Macam tersentak gitu kan. Allah, duit palsu. Ha, barang dah ambil banyak kan ni. Dah buat-buat amal banyak, tiba akhirat, palsu. Ha. Ya. Di mana punca kepalsuan, ru'yatun nafs. Kamu pandang diri kamu. Bila pandang diri kita, kita lupa kepada memandang dia. Bila lupa memandang dia, maka yang lain akan masuk. Tuan-tuan ni, ha, tu bahaya besar tu. Sebab tu suruh kita mengajar memandang dia. Dipanggil apa? Muraqabah akan dia. Itulah ayyudimal al-itila'u Allah Ta'ala bi'aynil qalbi. Tuan-tuan buka Muswak 25 dia. Muswak 25. Ya, iaitulah an yudimal ittila' 'ala Allah bi'ainil qalbi, bahawa mengekal ia melihat atas Allah Taala dengan mata hati. Pandang dengan mata dalam kekal tu, an yudima kekal. Ha, sebab kita 24 jam kekal dengan makhluk. Temanan diri kita sendiri. Sekarang nak keluar. Bila kita keluar, baru kita akan sampai. Itu istilah sufi dan dia mengajar kita keluar. Sebab tu Rasulullah SAW sampai pagi dia ajar kita doa-doa yang kita bawa. Zikir-zikir dalam hadis sahih kan. Ya. Ha, tu. Allah, Allah. Mana tadi? Dan yang ketiga daripada awarid. Benda-benda yang melintangi. Ya. Halangan kita dalam ibadat, datang beberapa qada dari Allah Ta'ala atas engkau yang melintang ia dan menyekat ia akan berbuat khidmat engkau kepada Tuhan engkau. Maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripadanya melainkan dengan bersungguh-sungguh engkau redha daripada qada Allah Ta'ala datang atas engkau itu, dan bersungguh-sungguh pula engkau taat dan khidmat kepada Tuhan engkau dengan bagai-bagai kebajikan. Kita ibadat sekarang alhamdulillah sihat. Tiba-tiba tuan uji dengan sakit. Ya, kita sedang ibadat sekarang dalam masalah kita lapang, rezeki kita murah. Sekalam dia datang ujian bab rezeki, ha, macam mana jadi tuan? Tak betul-betul dia jam. Kadang orang ibadat ketika dia senang, alhamdulillah sihat, rajin. Dia kena sakit dia down, dia pun ada juga. Ya, terus hilang terus buat dia kan. Dia kena uji sikit kadang-kadang, pum terbalik. Ha, tu. Ini setengah daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Emak kena duduk betul-betul tamkin, disuruh kita apa sini, ha, minta pertolongan dengan Allah supaya tetap dalam semua keadaan. Jadi kafiat redha itu ialah mengikut bagi pekerjaan maqdi. Boleh Arab senang sikit wajib. Artinya pekerjaan yang dikadakan. Maqdiyun mana benda yang ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Qada. Ya. Qada mana benda yang telah ditetapkan oleh keputusan taksisul iradah. Pandang pada situ. Bila pandang situ, insyaAllah akan mengurangkan tekanan rohani dia tadi dalam proses menghadapi ujian. Seorang ulama dia buat misal, pengurusi buat misal, dua orang pergi haji. Ya. Ayah dengan anak. Anak dia ni guru silat. Nah. Jadi bila tawaf, bapak dia tadi dah agak telajak tersungkur ke depan, dia pun tertolak anak dia. Ya. Anak dia guru silat tuan, dia dah genggam lumbuk. Ya, dia genggam lumbuk. Ini tu Arab kan bengkak kena ni kan. Dia pun pusing nak shoot, dia tengok bapak dia. Bila bapak dia tuan, genggaman dia terbuka. Sebab dia tengok bah. Ya.
Kalau rasa-rasa dia tak perasan bapak, kena letup orang. Ya, kalau rasa dia tengok dia mata dia berpinau, singgah sebiji kat kepala. Dia dah siang tu, dia nak shoot, dia tengok bapak, terbuka genggaman dia tadi, pam, penumbuk dia terbuka. Begitulah hati kita. Ya, kalau kita tak pandang kembali rajuk pada Ta'ala, dia akan terbuka kan? Terasa terbuku dengan qadak siksa ataupun perintahan hidup, tekanan hidup, sakit yang diuji, terasa tekanan. Bila balik-balik kepada Allah yang menentukan, pum, terbuka balik. Ya, hadza ma khassasallahu bil azan. Ini benda yang Tuhan dah taksis siap di azan. Siapa boleh ubah? Habis. Batasina Umar menyatakan, kalau sekiranya Allah Ta'ala tentukan kamu qada, kamu redha, maka makam kamu diangkat tinggi oleh Ta'ala. Kalau kamu tak redha, wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan tetap akan berlaku di tak ikut kau. Ah, tu saya nampak kalam lain macam sikit. Qada Tuhan yajri, dia akan berlaku di tak ikut kau. Ya, itu maksudnya. Jadi bila kita pandang balik kepada muraqabah, balik kepada Ta'ala, maka terbuka. Berarti kesimpulan dia tuan-tuan ya, segala penyakit-penyakit halangan dalaman ini, kunci dia apa? Bila kalbi kita menghadap ke dia, habis, selesai. Pamadamal abdu lam yushahid ahusabar rabbi al-azimah, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'ima khurujan kulliyan. Selama mana kalbi insan dia tak boleh tepat menghadap muraqabah kepada Ta'ala, selagi itu dia tak boleh keluar daripada penyakit-penyakit dalaman yang begitu banyak. Kalau dia keluar, dia dapat kontak dia, dia kenal, sebenar-benar kenal siapa dia Allah SWT, dan dikaram dalam memandang af'al Tuhan, asma' Tuhan, Masya Allah. Ya, dia akan berubah. Adal man'u ainul atab. Ya, sakit itu dia akan jadi lazat. At-talazzuz bil balaya tahaqqukum bir ridha. Itu ada kaidah sufi dan. At-talazzuz bil balaya, berlazat dengan bala. Bala dia sakit, dia boleh kata apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku dengan pakaian kekasih-kekasih engkau. Kalau boleh tarap tu, Masya Allah, iman dia cantik. Ya, sebab inna syadda nasi bala anil ambiya sumal amsal upal amsal mangkana fi dini sulba ishtadda bala'u. Dalam hadis Nabi kata, orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul, dan siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah Ta'ala ni, lagi Tuhan uji lagi kuat. Sebab apa? Tuhan nak angkat martabat dia, lagi diuji lagi naik makam dia. Ha, sebab Allah Ta'ala tak beri nikmat balasan di dunia yang sempit, dia akan pergi sana. Jadi dia uji, bila dia sabar, makam dia lagi naik, maka kedudukan dia lebih tinggi di sana besok. Itu dia antara uslub yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia kena faham sini apa? Perkerjaan maqdi yang dikatakan salah satu ilmu empat perkara. Adakalanya nikmat, ya, ia seperti dapat datang rezeki yang halal atau dapat anak yang sempurna segala anggotanya, ya, maka ia wajib atas engkau redha dengan qada Allah yang seumpama itu, serta wajib engkau syukur pula bagi Allah yang mendatang ia akan itu nikmat atas engkau. Ini yang pertama. Dia ada empat tentang ini dipanggil hukmil waqt, hukmil waqtu. Ya, adab dalam hukmil waqat yang empat. Yang pertama tadi apa? Dapat nikmat, wajib syukur. Teringkas dia. Pandang dia dari kurnia Tuhan. Jangan sekali-kali kita pandang dari usaha kita. Ini banyak kita terhijab dengan diri. Dia dapat nikmat, ini saya buat ni. Kalau saya tak buat, mana dapat? Oh, itu jauh babas dan jauh tersesat. Ya. Kalau saya tak buat ni, mana boleh dapat? Kalau tak bergerak, mana boleh dapat? Tuhan kau kat mana? Tanya dia. Di mana maknanya taksis iradatullah? Fa'alu lima yurid. Tuhan buat apa yang dia kena. Semua masuk dalam taksis iradat. Ya, kita rasa kita je seolah-olah kita nak tendang, kita nak buang Allah Ta'ala. Mana nak buang tuan? Kita ni fakir, hina dengan dia. Ha. Satu. Dan adakala qada dia yang datang daripada kesusahan pula. Tadi nikmat ya, senang, mudah, lega. Ya. Sekarang Tuhan uji pula, susah pula. Seperti datangnya atas engkau itu beberapa tanggungan daripada nafkah. Umpamanya, ya, maka iaitu wajib atas engkau redha daripada qada Allah Ta'ala. Apa saja dia laku pada kita, ya, atas engkau satu wajib pula engkau sabar daripada kesusahan yang datang ia daripada Tuhan engkau. Batuan uji itu sebenarnya bagi orang makam bawah dia kena sabar tahan. Sebab itu tidak siapa boleh ubah, ya. Tapi bagi orang yang sedang mengenal Tuhan, bila diuji, dia akan berasa lazat. Sebab apa? Sebenar ujian itu ialah sarungan. Tuhan sarungkan dia pakaian kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dua jarak dua tu.
antara makamin syariah dengan makamin hakikah. Dua. Yang ketiga, ada kalanya qada yang datang atas engkau daripada kebajikan, seperti ya mengajar engkau akan ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, dan ziarah orang yang engkau sakit ya seumpamanya. Maka wajib atas engkau redha daripada pihak qada Allah Ta'ala ya, atas engkau akan yang demikian, serta wajib pula engkau syukur bagi Allah Ta'ala yang mendatangkan engkau atas kebajikan. Dua perkara, redha satu, kemudian wajib bersyukur. Dan keempat, ada kalanya qada datang atas engkau daripada kejahatan, ya maka wajib engkau redha dengan Allah dari pihak mendatangkan ia kejahatan atas engkau, dan serta wajib pula engkau keluar daripadanya dengan taubat daripadanya. Tuhan jatuhkan kita buat maksiat. Dua perkara dia tuan. Ni seni sikit. Dari sudut pandang taksis iradat, siapa tentukan kita jatuh maksiat? Dia. Maka wajib kita redha dari pihak taksis iradat, bukan diri maksiat. Adapun diri maksiat, wajib kita bertaubat. Dia dua tu. Benda yang agak sikit lagi kita akan silap faham. Lama disuruh redha maksiat bukan. Jadi maknanya maksiat kita jangan redha, tapi taksis iradat tu, Tuhan tentukan seorang tu berlaku benda tu, itu ada hikmat di sisi ilahi. Itu serah pada dia, ada hikmat diletak. Kerana demikian itu kejahatan tu wajib atas engkau jauh daripadanya, dan faham olehmu akan ini. Ya. Ini dipanggil hukmin waqat. Hukum tiap-tiap waktu benda ni akan berlaku. Tidak ada seorang terlepas dari empat perkara, salah satu dari empat perkara, dan setiap saat. Adakalanya dia duduk dalam taat, ringkas dia. Atau dia duduk dalam maksiat. Atau dia duduk dalam nikmat. Atau dia duduk dalam balayat, dalam bala. Jadi hukum menuntut kita, Allah Ta'ala tuntut, kalau kita berlaku atas diri kita sekarang dalam taat, alhamdulillah dibuat taat, maka wajib memandang itu kurnia dari Allah Subhanahu Ta'ala. Satu. Jangan pandang kita, kalau pandang kita babah. Pandang semua haza min fadli rabbi, kurnian Tuhan. Dan kedua, wajib syukur. Pandang dari dia dan syukur. Supaya apa? Ada ziyadah. La in syakartum la azidan lakum. Mensyukur aku tambah. Kedua, bila kena maksiat. Ya, tadi taat. Bila kena maksiat, wajib kita pandang ini taksis iradat yang ada hikmat. Kemudian itu wajib hakikat. Tuhan mentajalikan sifat dia nama al-qahar, yang maha keras. Dia tajalikan kahar, kena. Dia lebay pun kena, dia wali pun kena. Kalau Tuhan kena. Maka hukum syariat menuntut kita pantas bertaubat. Cepat lelak maksiat dan taubat. Itu hukum syariat. Hakikat pandang itu taksis iradat. Tuhan mentajalikan nama dia al-qahar. Dua. Yang ketiga, diberi kita nikmat, sama ada nikmat dunia atau nikmat, lebih lagi nikmat akhirat, wajib kita syukur dan pandang tu kurnia dia, dan wajib kita jaga. Dan keempat dia, bila dikenakan kita ujian bala, wajib kita sabar. Tu paling kurang. Kalau naik atas lagi dia redha, maka makam redha dia lebih tinggi daripada makam syukur. Dia makam daripada makam sabar. Sabar orang tu kata apa, orang gemuk jadi kurus tu. Dia tahan sabar kan. Tapi orang makam redha tak ada masalah. Dia tenang. Redha sengaja daripada tanda makrifat dia semakin jelas dengan Allah Ta'ala, sebab dia memandang semua itu adalah hakikat daripada Allah yang mempunyai hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Bukan tidak jadikan semua ini sia-sia, tidak. Malaikat semua itu ada hikmat daripada ilahi. Habis. Syah. Yang keempat dipanggil daripada awarid ila asyadaid. Awarid benda-benda yang menghalang. Tengah buat ibadat, sab Tuhan uji kita. Ya. Tadi awarid yang datang dipanggil apa tadi? Ya, dalam bentuk qada Tuhan. Ya, ujian-ujian dipanggil maqdiyah. Yang sini pula awarid yang datang dalam bentuk syadaid dan masaib. Ya, telah beberapa kesusahan dan beberapa bala. Bermula sekalian itu beberapa yang melintang, yang menyekat akan dikau daripada berbuat ibadah kepada Tuhan engkau. Di sini mana nak tunjuk, dia duduk tak betul maqam mutmainnah. Ya. Adakala seorang tu dia kuat ibadah cantik, bila dia sihat, bila dia senang, bila dia kena uji dia, pum, habis kan. Kadang putus terus, hilang. Ada pula sebalik, bila dia susah tu rajin ibadat, bila dia senang dia nyut. Satu putus, satu hanyut. Dua-dua ni tak boleh pakai. Yang boleh pakai mutmainah, dia tetap
Tuhan uji dia dengan kesenangan, dia tak hanyut. Tuhan uji dia dengan bala, tak, dia tak tercap beranjak. Dia tetap di dengan Allah. Itu dipanggil setengah daripada makna ringkas mutmainnah. Jiwa tetap. Dia tak beranjak, tuan-tuan. Ha, maka duduk mutmainnah ini, dia dapat panggilan syurga daripada Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padukuli fi ibadi wadukuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, kalbi yang tenang, ruh, sir yang tenang, ya Tuhan panggil dia, irji'i ila rabbi, kembalilah kamu kepada Tuhan dalam keadaan redha dan redha'i. Maka masuklah kamu dalam hamba at-taksis, ya abdun di-taksis, hamba pilihan. Kemudian wadhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Bila dia tetap, maka ketetapan itu sebenarnya dia bergantung kadar makrifah seseorang. Kalau dikenal betul-betul makrifat Ta'ala, dia takkan berganjak kalbinya dengan Tuhan. InsyaAllah sentiasa dia akan dapat madad, bantuan-bantuan kerohanian, warid-warid yang sampai dalam semua keadaan yang berlaku. Sebab itu bila dikaram betul dalam memandang af'an asma' Tuhan, maka itu jalan paling selamat. Ialah ketiga hati dia musyahadah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengembalikan balik semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan jiwa yang tenang, ya, dengan jiwa yang makna mantap dan maknanya kukuh, tetap tidak berganjak daripada Tuhan. Ini awarid, itu awarid al-syadid wal masaib, beberapa kesan dan beberapa bala ujian daripada Ta'ala. Kemudian beberapa sekalian daripada beberapa menintang itu menyekat akan dikau daripada berbuat ibadah akan Tuhan. Maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan demikian itu melainkan dengan bahawa sabar engkau daripadanya dan bersungguh-sungguh engkau dalam berbuat ibadah kepadanya. Kemudian yang keempat ialah awarid asyadaid wal masaib wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi. Thank you.